Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Tumbuh menjadi seorang pemain seni peran yang sukses dan terkenal, tentu akan dihadapkan dengan jadwal yang cukup padat, sehingga aktivitas lainnya pun jadi berkurang waktunya. Kendati demikian, sejumlah artis Indonesia ini tetap tak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Terbukti mereka tetap melaksanakan sholat meski di lokasi syuting. Biarkan lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut beberapa artis yang tetap sholat meski di lokasi syuting. Arya Saloka. Pemilik nama lengkap Arya Saloka Yuda Prawira Suryo Wilogo ini termasuk dari salah satu aktor yang paling sering membintangi FTV. Namun, namanya mulai mengudara setelah didapuk untuk berperan sebagai Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Semenjak beradu akting dengan Amanda Manopo dalam sinetron tersebut, seakan semua mata tertuju padanya. Tidak hanya itu saja, rupanya fansnya juga mengagumi suami putri Ani itu bukan hanya karena aktingnya yang berkualitas, melainkan karena juga ditopang dengan sikapnya yang santun dan rajin ibadah. Bahkan meski di lokasi syuting pun ia tetap konsisten melaksanakan sholat. Mahdi Reza. Nama Mahdi Reza Ba'abud atau yang populer disapa dengan Mahdi Reza ini memulai debutnya di dunia akting dengan berperan sebagai Rangga dalam film Seteru pada tahun 2017 lalu. Kesuksesannya terlibat dalam film tersebut membuatnya mendapat kesempatan membintangi beberapa judul sinetron. Puncaknya adalah setelah dirinya dipercaya berperan sebagai Roni dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri. Penonton semakin terkagum-kagum terhadapnya setelah mengetahui jika pria 24 tahun ini selalu menyempatkan diri melaksanakan sholat meski di lokasi syuting. Iqbal Fauzi. Aktor kelahiran Subang 22 Oktober 1993 ini termasuk dari salah satu pemain seni peran yang belakangan menyita perhatian publik berkat terlibat dalam sinetron Ikatan Cinta. Sebelumnya putra dari Atang Firdaus ini juga sempat dikenal luas masyarakat setelah dipercaya berperan sebagai Edo dalam sinetron Anak Jalanan. Terlepas dari semua itu, ia termasuk dari salah satu seorang publik figur yang menjaga betul yang namanya sholat lima waktu. Makanya meski di lokasi syuting pun dirinya juga menyempatkan diri bersembahyang. Baim Wong. Suami Paula Verhoeven, Baim Wong dikenal sebagai seorang public figure yang sempat meraih ketenaran berkat skillnya di dunia seni peran. Tak heran jika sebelum berumah tangga banyak perempuan yang dibuat klepek-klepek olehnya. Selain itu, pemirsa juga dibuat terkagum-kagum terhadap ayah Keanu Terge Wong itu karena termasuk di antara artis yang rajin beribadah. Menurut berita yang beredar jika teman akrab Raffi Ahmad ini tertangkap kamera saat sedang melaksanakan sholat di lokasi syuting. Cut Siva. Banyak hati yang tergugah dengan kecantikan selebriti kelahiran Kota Bekasi 18 September 1998 ini. Bahkan banyak pula yang terkagum-kagum dengan skillnya di dunia seni peran. Seperti yang telah diketahui jika perempuan yang telah memantapkan diri mengenakan hijab ini kerap kali membintangi sejumlah sinetron dan juga FTV. Namun yang lebih menarik daripada semua itu adalah putri dari Romil Adriawan ini tercatat dari sebagian seorang public figure yang rajin melaksanakan ibadah. Bahkan di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pemain seni peran, pemilik nama lengkap Cut Siva Hana Salsabila ini juga menyempatkan diri melaksanakan sholat di lokasi syuting. Prilly Latuconsina. Muda, cantik, dan bertalenta adalah suatu hal yang tak bisa dipisahkan dengan artis yang satu ini. Sebab di samping sukses di dunia seni peran, dirinya juga sukses di dunia pendidikan. Terbukti perempuan dengan postur tubuhnya yang mungil ini sebagai lulusan terbaik dari kampus London School of Public Relations. Prestasi yang diraih itu semakin membuat fansnya terkagum-kagum padanya. Sebelumnya masyarakat juga sempat dibuat terpesona terhadap perempuan 25 tahun itu, mengingat bintang film Kukira Kau Rumah ini tetap konsisten melaksanakan sholat meski di lokasi syuting sekalipun.
guys, sampai di sini dulu ya guys. Karena merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih.